Pemirsa, Kepala Desa Ketapang Muhammad Niam pastikan pelaksanaan pembangunan sasaran fisik di Desa Sasaran TMMD akan berjalan lancar dan tepat waktu. Progres program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan berjalan dengan cepat. Hal itu diutarakan oleh Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Muhammad Niam, saat meninjau kegiatan TMMD bersama dengan Dasatgas TMMD Kodim 0714 Salatiga, Letkol Infanteri Lokajaya Sembada. Pihaknya berkeliling di wilayah desa mengingat kegiatan TMMD tersebar di wilayah itu, mulai dari pembangunan RTLH, pengecoran jalan utama, penghubung desa, rehab musola, pembuatan fasilitas MCK, dan lainnya. Dengan adanya TMMD ini, kami optimis nantinya perekonomian kita akan lebih ditingkatkan. Terbukti nanti dengan akses jalan yang kemarin kurang bagus, sekarang bagus ya. Nanti tingkat ekonomi kita juga akan terangkat, jalur perekonomian yang kemarin pulang landar sekarang menjadi lancar. Dan akhirnya tingkat perekonomian kita akan semakin bisa ditingkatkan. Kalau jalan ini, yang program TMMD ini 575 meter. Itu jalan penghubung ya Pak? Ini jalan penghubung beberapa desa Bapak. Dari Ketapang, Desa Gentan, Desa Bakarjo, dan Kabupaten Boyolali. Ini satu-satunya akses yang nanti akan bisa dilewati oleh semua masyarakat. Di satu sisi, ia menyatakan antusias warga untuk sama-sama meningkatkan ekonomi dapat dioptimalkan dan terangkat. Khususnya warga Ketapang, menurut Niam, ialah sebagai peternak, petani, dan pekebun, sehingga Sultani menurutnya ini merupakan potensi yang dimiliki Desa Ketapang. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan melaporkan.